Selamat datang kembali di channel aku, Adi Gitama. Kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah lagu yang lagi trending di YouTube Indonesia, yaitu Bismillah Cinta. Lagu ini termasuk lagu religi yang menceritakan tentang penyambutan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan yang akan bulan ini ya, bulan April ini akan masuk bulan Ramadan. Lagu ini dinyanyikan oleh Ungu, band Ungu, featuring Lesti. Lesti itu Kejora atau Lesti DA itu ya. Dan sebenarnya video ini itu ada hubungannya dengan video yang pernah aku buat dan aku upload tentang pembahasan lagu Sapian yang berjudul Aisyah. Tahu arah aku kemana? Ya, kalau aku pribadi menilai lagu Bismillah Cinta ini ada kemiripan dengan lagu Aisyah yang dinyanyikan atau dibawakan oleh Sapian. Apakah kalian penasaran bagaimana kemiripannya? Coba aja langsung check this out. Tak dapat lagi ku lukis rasa, bunga indah cantik berseri, Ramadan yang indah kini telah tiba, kulit putih bersih merahnya pipimu, bulan penuh berkah, dia Aisyah, rahmat dari Allah, putri Abu Bakar, meski dalam suasana berbeda, istri Rasulullah. Bismillah cinta Aisyah, panjatkan doa pada yang kuasa, romantisnya cintamu dengan Nabi, bersujud padanya dengan air mata, dengan baginda kau pernah. Kalau kurang lengkap atau kurang puas, kalian bisa langsung aja tonton video aslinya Aisyah atau Bismillah Cinta yang linknya sudah ada di deskripsi aku ini. Dan jujur, sebenarnya aku sendiri itu belum tahu pasti siapa sebenarnya pencipta lagu Aisyah yang dibawakan oleh Sapian itu. Sedangkan lagu Bismillah Cinta yang dinyanyikan oleh Ungu featuring Lesti itu di deskripsi video tersebut ditulis composed by Pasha Ungu. Gimana guys? Apakah kalian juga merasa ada kemiripan di antara dua lagu tersebut? Atau kalian merasa itu tidak mirip? Dan kalau memang ada kemiripan, menurut kalian ada berapa persen? Dari 0 sampai 100%. Tulis ya penilaian kamu di kolom komentar. Cukup sekian video dari aku dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Aku Adi Gitama, this is my way. Wush!